pasti ada berita duka datang dari keluarga kerajaan Inggris, yaitu Ratu Elizabeth II yang dinyatakan meninggal dunia di Balmoral pada 8 September waktu setempat. Hal ini disampaikan langsung oleh staf kerajaan Inggris dan juga Perdana Menteri Inggris, Liz Truss. Nah, Ratu Elizabeth II meninggal pada usia 96 tahun. Tuh, sedih banget ya Besti, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya Besti, amin. Hola-hola Besti Boji, Dutch Shanas kaget nih sama Sultan Andara. Setahu Shanas nih ya, dia gak pernah ada masalah. Nah, siapa sih yang gak tahu Raffi Ahmad? Dengar-dengar nih ya kabarnya, katanya Raffi Ahmad terancam dilaporkan. Kira-kira dilaporkan kenapa Dutch? Selanjutnya ada deretan para bayi-bayi gemes nih yang mau kita lihat satu ini. Ada favorit Shanas juga nih, kita langsung cek aja yuk tingkah polanya seperti apa sih. Heran deh kalau zaman sekarang kayaknya kalau cuek-cuek aja menjadi permasalahan ya kan. Ada klarifikasi Ashanti yang katanya cuek-cuek aja nih sama Fuji. Duh netizen, jangan terlalu berlebihan dong. Gimana sih? Lalu nih ya, ada juga berita dari Di Lestari yang harus ikhlas melepas suaminya ke peristirahatan terakhir. Yang sabar dan juga tabah ya buat keluarga yang ditinggalkan. Nah, selanjutnya nih ada yang permasalahannya belum usai-usai juga. Teddy diduga melakukan pencucian uangnya almarhumah Lina Jubaidah. Jahat banget sih dia. Yuk kita simak aja yuk beritanya. Besti-besti Boji Badi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Boji Official. Karena apa? Tentunya banyak video menarik mulai dari highlight pertandingan olahraga, live studio dan bagi-bagi hadiah dari mulai tiket konser hingga uang elektronik ratusan ribu rupiah. Yuk langsung saja kita subscribe YouTube Boji Sosial sekarang juga. Ada yang lagi kesem-sem nih Besti, ngomongin soal pacaran VBTS berpacaran dengan Jennie Blackpink. Bener gak ya? Kita lihat klarifikasinya yuk. Nah, katanya sih nih ya, Dita Karang juga lagi heboh nih Besti. Dia lagi nunjukin kebolehannya nari Bali di acara Korea. Aduh, keren banget sih Besti. Ada yang mau mulai konser lagi juga nih. Harry Styles menjadikan isu ludahi Chris Pine sebagai bahan lelucon. Asal jangan berlebihan ya Besti. Hah, yang boneng nih udah mau kelar aja nih Besti. Kok cepet banget sih perasaan, Shanas baru aja mulai deh. Ya udah deh ya, kalau gitu Shanas pamit dulu ya Besti-besti sayang Q. Ayo dong, jangan lupa pantengin terus Bisik yang bakal nemenin malam kalian. Ingat ya, setiap hari Senin sampai Jumat jam 6:30 malam, tentunya hanya di Boji Everyday Excitement. Bye-bye. It's Moji.